Pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku, Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Hai, welcome to Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by BRIMO. Hai, dan selamat datang di Jakarta Content Week 2021. Together again.
Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya Arisuno Matsuzaki, berharap kamu semua dalam keadaan baik dan sehat. Sesi saya hari ini adalah The Roller Coaster of Merchandising Business. Merupakan bagian dari ICON, sebuah program yang menghadirkan presentasi, perbincangan, dan diskusi tentang IP dan konten kreator, serta audio visual, animasi, komik, ilustrasi game, dan desain. Saya Arisuno Matsuzaki dari Cynical MD. Saya akan bercerita tentang naik, turun, ketidaksengajaan, hal-hal yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan dari semua yang pernah saya jalani, yang dimulai dari 20 tahun yang lalu. Jadi ini benar-benar kamu semua dapat cerita dari orang yang berkali-kali bangkrut. Dan sampai saat ini saya masih ada. Dulu, tahun 2001, semua saya mulai dengan ketidaksengajaan. Jadi awalnya dulu ide Cynical MD itu adalah saya dan beberapa teman kuliah saya mempunyai ide untuk membuka satu toko yang menjual brand sendiri. Di tengah jalan, dulu saya berempat. Saya ada Ricky Siahaan, ada Fadli, ada Done. Di perjalanannya, akhirnya Ricky mengundurkan diri karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya saat itu. Fadli dan Done terpaksa saya cut atas persetujuan Ricky. Saat itu saya minta pendapat Ricky untuk terus menjalankan Cynical MD sendiri karena di tengah jalan rasanya dua orang itu menghambat kemajuan menghambat kemajuan Cynical MD. Cynical MD sendiri namanya dulu karena kekecewaan saya atas vonis dokter terhadap ibu saya yang terkena kanker. Jadi Cynical itu ya diambil dari kata sinis, MD-nya dari medical doctor sebetulnya. Kalau saya pikir-pikir sekarang, sebetulnya nama Cynical MD itu agak sedikit. Enggak lah gitu. Cuman ya itu dulu ya dulu lah. Semuanya saya jalanin dengan ketidaksengajaan semua. Dari awalnya saya cuma bikin produk sampai akhirnya banyak produk Bandung, Jakarta, produk lokal yang masuk ke Cynical MD. Dan saya bisa pastikan zaman dulu itu kenapa Cynical MD besar ya karena saya yang pertama gitu. Jadi faktor luck ya iya gitu, lumayan berpengaruh saat itu gitu. Dan saat itu kalau mau dibilang saya yang pertama di Jakarta ya enggak juga mungkin ya. Mungkin ada yang lain, cuman mungkin saya yang pertama dikenal. Dan akhirnya saat itu toko saya dari toko kecil di belakang Apotek Jaya, Panglima Polim, sampai menjadi toko besar di Lamandau 4, nomor 18. Dan area itu sampai kini sekarang masih ramai lah orang membuka usaha di situ. Oke, lanjut ke tentang perjalanan saat itu. Dulu menjual produk itu rasanya mudah sekali tanpa harus beriklan. Mungkin karena saat itu orang mungkin kaget dengan tren baru atau orang bosan dengan yang ada saat itu yang itu-itu aja gitu. Jadi banyak hal yang dimudahkan, bahkan konsep awal Cynical MD itu akhirnya dirusak oleh pasar. Jadi saya lumayan terjebak dengan pasar, bahkan ada beberapa desain yang mungkin cuman saya bikin nggak nyampe 10 menit karena saya harus store ke tempat produksi karena toko saya kekurangan barang. Jadi banyak barang yang butut pun, yang jelek pun gitu saat itu laku keras gitu. Bahkan ada satu barang
Ada satu kaos karena saya untuk memenuhi kuota produksi saat itu, saya udah bingung desain apa, akhirnya saya ke depan diambil foto digital, saat itu digital tuh masih awal-awal lah ya. Langsung saya trace asal-asalan, besoknya langsung kirim ke tempat produksi, begitu jadi nggak nyampe 24 jam gitu, 10 lusin, 120 piece laku keras gitu. Jadi banyak hal yang buat saya, ya saya mau Cynical MD seperti apa, akhirnya ya nggak sesuai dengan keinginan saya juga gitu saat itu. Di tengah jalan banyak hal yang apa ya, yang banyak hal yang mungkin saya kaget ya. Jadi saat itu saya nggak siap untuk menjadi besar. Dan saat itu saya ditinggal mati oleh ibu saya. Uang banyak, terus udah gitu nggak ada pegangan ini itu gitu, nggak ada apa ya, nggak ada orang yang nggak ada pegangan lah gitu, nggak ada panutan lagi, banyak kekecewaan, semakin kecewa, akhirnya ya udah, zaman dulu saya salah manage, banyak karyawan yang kebanyakan tuh teman-teman, akhirnya rusak. Tapi bagaimanapun ya Cynical MD itu saya, mau karyawan saya yang rusak atau apapun, ya tetap salahnya salah saya gitu. Sampai akhirnya 2006 itu saya bangkrut. Tokonya ditutup dan saya menghilang. Menghilang karena memang nggak siap dengan tekanan yang ada. Menghilang karena harapan saya didukung oleh teman-teman yang tadinya bukan siapa-siapa dan menjadi besar karena Cynical MD juga, malah mereka menjadi seperti musuh saya. Banyak hal yang tidak mengenakan saat itu. Akhirnya saya 2006 menghilang, dan 2009 saya membuka usaha baru di bidang makanan. Dulu karena dulu ini itu sulit ya, mungkin banyak untuk band pun gitu dulu punya kesempatan untuk merilis album sulit, untuk kelihatan sulit. Akhirnya dulu saya juga membuka Surgery Records, itu bagian dari Cynical MD. Jadi ada beberapa band yang saya rilis juga support, dan hasil keuntungan dari Cynical MD itu benar-benar banyak yang kasarnya dibuang-buang lah untuk hal-hal yang untuk support teman atau kesenangan saya, misalkan dengan band apa gitu kan. Termasuk saat itu saya membiayai produksi video klipnya Coil yang berjudul Dosa, karena saat itu sebagai bentuk terima kasih saya kepada Coil, karena saat itu di tahun 2002 apa 2003 tanpa beriklan, tanpa ada bisnis, tanpa ada marketplace ya, kita nggak jualan kemana-mana, cuma di toko aja. Penjualan t-shirt Coil itu di atas 1000 piece kalau nggak salah saat itu ya. Jadi keuntungannya yang wah banget dia waktu itu ya udah buang-buang gitu aja gitu. Di tahun 2018 akhirnya saya terpikir untuk memulai kembali Cynical MD. Sebetulnya jauh-jauh dari itu juga udah ada, cuman kayaknya saya nggak nyambung gitu dengan apa ya, dengan dunia yang sekarang gitu. Jadi akhirnya saya mulai berteman dengan anak-anak sekarang yang umurnya mungkin 20-an. Jadi saya nggak pilih-pilih lagi, saya harus main dengan yang seumuran dengan saya. Supaya, atau dengan adanya sekarang media sosial, saya mungkin mulai mengagumi anak-anak yang umuran 20-an gitu, mulai mencoba cari tahu sekarang tuh kayak gimana, dan akhirnya pada akhirnya tetap nggak nyambung juga kayaknya sama apa yang saya suka dulu gitu. Karena menurut saya sekarang ya banyak hal yang palsu ya, seperti misalkan orang dipercaya untuk membuka usaha baru,
beri followers, followers harus banyak misalkan, atau pakai influencer lah dan lain-lain yang ternyata ya sekarang trennya juga udah nggak gitu juga gitu, maksudnya itu udah nggak pengaruh sama sekali gitu kan. Akhirnya 2020 saya benar-benar mulai koar-koar bahwa Cynical MD akan ada lagi, dan saya akan terpikir kayak saya pikir kayaknya untuk perang dengan anak-anak sekarang, dengan brand yang sekarang, kayaknya hal yang nggak mungkin gitu, karena karena dari dulu pun gitu Cynical itu nggak pernah berusaha keras untuk menjadi nomor satu di Jakarta. Jadi memang keadaannya aja yang membuat Cynical jadi nomor satu waktu itu di Jakarta ya, nomor satu pun secara penjualan. Jadi ya udah, akhirnya saya putuskan untuk kembali ke awal yang saya inginkan. Jadi memang sekarang cuman apa ya? Ya sama kayak dulu, cuma pengen bersenang-senang aja. Uang bisa didapat kemudian. Jadi banyak hal yang saya lakukan untuk menghidupi Cynical MD yang sekarang di luar Cynical MD sendiri. Hubungannya kalau sekarang tuh saya lebih karena kecintaan saya dengan berbagai genre musik. Jadi yang sekarang saya lakukan adalah mencoba merilis kembali merchandise musik, karena menurut saya merchandise musik itu trennya nggak akan pernah turun, walaupun saat ini mungkin nggak laku gitu ya, suatu saat pasti akan laku keras. Berbeda dengan brand ya. Brand itu ya sekarang gini. Kemarin saya dengar ada yang bilang kamu bisa memulai bisnis dengan modal kecil atau tanpa modal. Untuk saya nggak setuju dengan pernyataan itu di saat ini ya. Saat ini kalau misalkan kamu mau bikin clothing line, itu benar-benar butuh modal yang lumayan besar gitu, karena banyak biaya yang dikeluarkan gitu, kayak biaya untuk produksi, tim promosinya, ini itunya. Kalau enggak ya orang nggak akan ada yang tahu gitu, bahkan banyak hal-hal palsu yang dilakukan kan. Ya belum lama ini kita lihat lah, ada salah satu brand kita yang berangkat gitu beramai-ramai, berbondong-bondong, begitu saya cek kenapa harga jualnya cuma segini gitu. Itu hal yang apa ya, kenapa murah sekali gitu. Kita menghargai, maksudnya kita bangga dengan produk lokal gitu ya, tapi kenapa kita rela membeli produk luar yang mahal sedangkan kita tidak rela membeli produk lokal yang mahal gitu. Jadi ya fenomenanya sekarang menurut saya clothing bisnis di Indonesia itu sedang rusak. Harga coret misalkan menjadi tolak ukur untuk apa ya, orang tuh nunggu diskonan aja gitu sekarang kan. Jadi kayak udah brand, orang tuh udah nggak ngelihat brandnya, orang cuma ngelihat harganya aja, harga murah sikat, walaupun itu jelek apa ya bagus jelek itu relatif, karena menurut saya yang bagus tuh ada pasarnya, yang jelek pun ada pasarnya gitu. Jadi tapi ya untuk keseluruhan, sebetulnya local pride yang sekarang ini udah banyak rusaknya gitu. Terlalu bangga dengan produk lokal, terus begitu ada produk lokal yang pertama, tiba-tiba ada produk luar yang menjiplak produk lokal. Produk lokalnya dibilang, disebut sebagai plagiat produk luar. Gimana mau bangga dengan produk lokal kalau kitanya nggak pede gitu, kalau lokal itu sebetulnya udah bisa menghasilkan karya yang lebih bagus dibanding luar gitu. Jadi apa ya, ketidakpercayaan lokal itu lumayan ya, banyak hal yang saya lihat lah di media sosial sekarang semakin rusak, dan saya nggak mau jadi bagian dari itu. Saya akan tetap mengagumi produk lokal yang memang benar-benar bagus menurut saya. Dan kini ya, Cynical MD atas dasar itu ya udah saya membuat
sesuatu yang baru gitu. Jadi kayak seperti misalkan produk ini coil yang saya rilis, semua produksi, packing, detail, desain, layout dan lain-lain itu saya kerjakan sendiri. Sendirian sampai shipping, ya karena trauma saya masa lalu dengan karyawan, saya kurang percaya sama orang lagi. Jadi semua saya lakukan sendiri detail-detailnya. Jadi saya pengen orang yang beli produk saya nggak perlu semua orang suka. Paling nggak ada 1-2 yang begitu dia nerima produk ini itu benar-benar dia ngerasain, wah gila gitu. Ini buat bukanya aja, buat makainya juga dia sayang, akan jadinya sayang gitu. Jadi saya nggak cuma jual kaos gitu aja, tapi banyak bonus di dalam sini, bahkan ada serial number-nya lah gitu. Mungkin banyak melakukan hal yang sama gitu, tapi setahu saya mereka pabrikan ya. Cuman kalau ini yang saya lakukan sekarang ya, semangat DIY zaman dulu itu benar-benar saya lakuin sekarang gitu. Masalah ini laku atau enggak, masalah Cynical MD kedepannya akan gimana, ya saya akan berjalan sesuai dengan waktu aja gitu. Jadi nggak perlu pusing lah gitu, nggak perlu pusing untuk mikirin balik modal gitu, nggak perlu pusing. Jadi karya yang semua produk yang saya hasilkan benar-benar ya udah nggak mikirin HPP-nya tinggi harus rendah, nggak mikirin harus balik modal dan ini itulah gitu. Itu sih yang saya bisa share sekarang. Cynical sampai kapanpun akan tetap sinis dengan manis, tetap sinis tanpa harus menyerang brand lain. Tetap seperti dulu gitu. Saya nggak akan pernah menjadi pesaing brand lain. Atas nama Jakarta Content Week, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi kamu semua dalam diskusi ini. Mohon maaf kalau misalkan cerita saya agak kesana kesini, karena udah lama nggak biasa kayak gini. Kalau dulu saya sering banget di interview, ini udah lama banget nggak kayak gini. Kami masih memiliki banyak sesi menarik lainnya di Jakten 2021. Anda bisa berpartisipasi dengan masuk ke www.jakten.com dan ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2021. Tetap sehat dan sampai jumpa. Terima kasih. Thank you for joining us. We hope you enjoy the session of Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by BRIMO. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi.
Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia.